Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, teman-teman. Di kesempatan video kali ini saya mau cari dagangan lagi, teman-teman. Ini mau berburu ke arah timur ya. Ini hari Senin tanggal 8 Maret 2021 jam 11 malam, diiringi hujan rintik-rintik gerimis di Kota Kediri. Ini mau berangkat ke arah timur, pokoknya daerah Jawa Timur bagian timur, bosku. Pokoknya kalian simak terus saja videonya sampai akhir. Entah nantinya kita bawa pulang satu ekor, dua ekor, tiga ekor maupun lima ekor, saya pun juga tidak tahu nanti. Pokoknya apabila ada yang cocok saya bawa pulang gitu. Oke, pokoknya kalian simak terus saja, bosku. Jangan lupa juga didukung channel saya dengan cara di like, di komen, di subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, lanjut. Nih bosku, kita sudah hampir sampai lokasi. Dekat lagi, sudah mau nyampe. Ketemu langsung kandangnya, teman-teman. Nah ini rumahnya. Kita cari dulu orangnya. Assalamualaikum. Ini kudanya. Ini satu kandang dengan sapi di sini. Ini mau kita keluarkan terlebih dahulu untuk kita coba tarik, coba bagaimana tarikannya nanti. Selesai bosku, dan ini sampai kandang lagi. Nah ini kudanya, kita lepas pakaiannya dulu. Deal, teman-teman, ini setelah ngobrol ya kuda cak bawa pulang. Ini bareng sapi. Sehabis melihat kuda dawuk, teman-teman, ambil dawuk, ini mau lihat kuda lagi satu ekor. Tuh di belakang ada satu ekor lagi kandangnya, ada hitam ya. Kita lihat dulu kudanya sama orangnya. MN, ini cap MN, teman-teman, sandal. Mini. Ini dijual, barangkali teman-teman minat. Yang ini ada hitam lagi, hitam kecil, cat yet akurung. Aku urung, bosku. Yang ini jeragem. Heh, kok ada belangnya di jeragem, bosku. Ini mau kita ngobrol-ngobrol sebentar dulu, teman-teman ya. Nanti ada yang cocok gitu. Ini dijual, barangkali minat. Di kandang yang tadi kita belum cocok, bosku, dan sekarang kita mau berangkat pulang sambil mampir nanti satu kandang atau dua kandang lagi. Ini langsung OTW pulang ya.
Ini teman-teman, setelah kita dari Banyuwangi, ini mau mampir lagi cari dagangan lagi satu ekor. Ini teman-teman kandangnya di sini ternyata, tapi ini orangnya juga belum ada. Ini ada Dawuk Bang Bless, rambutnya panjang, badannya gelang, kemungkinan ini kuda baru dari Sumba, kemungkinan loh ya, saya juga belum tahu. Melihat badannya masih rusak soalnya. Ini ada Mini, kuda Mini. Yang lain udah kosong Mas Bu. Ini teman-teman, kita sampai malam di sini, ternyata kudanya juga belum ada yang cocok. Ini mau lihat lagi satu ekor. Malam bos, satu ekor. Tapi bukan di kandang sini ya, nanti di kandang sebelah, oke? Nih, kita sampai kandang. Ini teman-teman kandangnya. 1, 2, 3, ini yang besar mau di naikkan ke mobil. Ini ada hitam lagi, pancal 4 kembar kayaknya nih. Di sana ada belang. Sandul semua teman-teman. Ini yang besar mau dinaikkan. Napas please. Ini Mini. Ini ya Mini. Dawuk Bang Bless juga pancal 4. Jantan sandel T02 itu. Ini posturnya enggak jelas ya. Terus nih, ini juga ada lagi rajak. Ini ada belang. Nah, ini mau kita lihat cocok bayaran nanti, katanya hamil teman-teman atau habis hamil. Pokoknya kuda ini dikawinkan. Kudanya juga lumayan bagus, tapi minus ya nggak kerawat gitu, kuda wak tani soalnya. Nggak pincang pak ya? Itu normal. Kuku. Oh, cocok harga teman-teman. Ini si belang saya bawa pulang. Ini bosku, si belang betina. Ini habis hamil atau baru hamil saya juga belum tahu. Minusnya gatel. Nih, gatel. Perutnya besar. Soalnya ini udah untuk indukan. Warnanya bagus. Kudanya jinak. Minus kurus. Kuda sudah naik teman-teman, 2 ekor. Ini mau lanjut lagi cari yang ketiga. Di kandang ketiga sini cocok satu. Masih masuk pelosok lagi, masuk gang kecil. Tuh, baru kali ini teman-teman berburu kuda jalannya kayak gini, rutenya kayak gini, dari pedalaman. Sudah sampai lagi, ini di kandang ketiga teman-teman, pedalaman. Ini dikeluarkan bosku, kudanya bosku. Tiga ekor naik, ini langsung berangkat pulang 3 ekor. Pagi hari bosku, ini kita masih di daerah timur, di daerah Teman. Ini ada kuda putih, barangkali kalian juga minat. Ini kuda putih sabuk inten ya. Ini mau kita bawa pulang yang ini. Yang dua ini, yang satu nanti turun di Malang.
yang ini. Masuk kawasan Gunung Bromo. Ini tepatnya di atas puncaknya ya, kemungkinan. Kiri kanan sudah seperti ini teman-teman kondisinya. Di sini cuaca sangat dingin banget. Kalau itu Gunung Semeru, Lumajang. Tadi naik lewat dari Lumajang. Saya dari Lumajang, terus mungkin nanti turun di Malang. Dari Bromo sekarang kita sudah berada di Malang. Ini juga ada kuda. Sampai kita mau turunkan yang merah di sini. Info geger geden. Sampai Malang. Ini kita istirahat dulu, kudanya saya turunkan biar istirahat makan siang, panas-panas soalnya. Ini teman-teman, setelah mampir di kandang teman, ini alhamdulillah wa syukurillah kuda yang betina dawu juga laku terjual. Ini tapi kandangnya tidak di Mas Rosid ya. Ini pindah kandang lagi. Tepatnya di daerah Malang juga. Ini nyusul satu kandang dengan si Joni dan Munaroh. Mini saya 2 ekor dulu. Ini teman-teman. Ini lagi perjalanan. Suasana Malang hujan deras tadi. Tidak sempat bikin video waktu kita naikkan kudanya ke mobil. Ini lagi perjalanan OTW ke kandang. Mau turunin yang dawuk kelabu. Ini habis turun kudanya mau dicoba tunggang biar pembeli puas teman-teman. Saya perbolehkan bebas ya. Tes red jinak ya, putar kiri putar kanan. Yang naik pun masih belajar. Kita lihat dari pegang listnya pun juga masih belajar kan. Nah, super jinak ya. Stop. Tarik. Tes red lulus. Ini mau dirawat dulu setelah dinaiki. Kita lihat si Joni ya teman-teman. Si Joni itu dulu juga bekas kuda dari saya. Yang di sini. Ini yang betina. Betina. Jantannya mana, Pak? Oh. Ini yang jantan. Ini si Joni. Thank you.
super jinak ini juga. Aduh. Ngikut lah sekarang Pak ya. Ngikut. Duh, ngikut. Noh, tuh lihat teman-teman, tanpa tali ya. Kalian lihat sendiri, tanpa tali, tanpa kendali. Nih. Alhamdulillah ya, jinak di sini. Lihat. Aduh, ngikut. Putar ikut putar. Ini yang betina, itu yang jantan. Sekarang jinak-jinak semua. Ngikut, ini juga jinak, lihat. Dulu yang datangnya liar di kandang saya, kalian lihat sendiri seperti ini, ngikut. Ngikut. Ayo putar, putar. Loh, loh, muter sendiri. Luar biasa. Ini ada kera, super jinak, alhamdulillah ya. Masih ngikut. John. John. John, Johnny, ngikut John, makan roti John. Nih, ngikut lagi ke belakang lagi. Duh, luar biasa, luar biasa. Ini teman-teman, udah sudah turun, transaksi sudah selesai. Dan kita mau pamit pulang. Ini si Joni yang dulu di kandang kita, super jinak ya sekarang. Ini si Munarok yang namanya sekarang menjadi Sedayu. Ini yang betina, semoga cocok jodoh di sini. 3 ekor dari saya. Kita mau pulang pamit dulu. Bawa 1 ekor si Belang. Si Belang. Tinggal si Belang, 3 jadi 1. Kita main cepet-cepetan aja, cepet bongkar, gak perlu harganya mahal-mahal. Oke teman-teman, kita mau pamit dulu ya. Gas nanti OTW pulang. Pulang, badannya udah capek. Sudah sampai kandang lagi bosku. Berangus at, di berangus. Ah, ah. Ini si Dawuk betina, ini Andari. Ini Tania. Makannya juga enak, sehat. Cuma kurus saja. Insya Allah bunting kalau jadi. Ini sampai sini dulu ya teman-teman video kali ini. Buruan kali ini jadi 3. Yang 2 turun, yang 1 bawa pulang.
kita akhiri video sampai sini dulu. Barangkali teman-teman cari kuda poni, kuda sandal, kuda kapi, kuda ge, kuda pacu, kuda tunggang. Pokoknya yang sehubungan dengan kuda, kalian bisa hubungi langsung di nomor saya 081 555 782 820. Jangan lupa juga kalian yang belum subscribe, di subscribe ya bosku. Dengan kalian subscribe, saya akan lebih semangat lagi bikin video. Oke, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.